Begini aksi dua polisi wanita yang ramai di media sosial saat membantu satu mobil yang terperosok parit di Jalan Sugiwaras, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Polwan itu adalah Aibda Desri dan Bribtu Mega dari Samapta Polrestabes Palembang. Bersama warga sekitar dan pemilik mobil, keduanya ikut mengangkat mobil. Awalnya Polwan sedang melakukan patroli rutin dan melihat mobil yang terperosok parit. Ketika diperiksa penumpang dalam mobil ada yang sakit. Kota kembali, ada mobil yang posisi sudah jatuh roda sebelah kiri depannya. Karena mungkin posisi jalan lebih tinggi daripada kan buat ya, pokoknya rodanya jatuh sebelah, sehingga bapaknya itu kayak kebingungan mau minta tolong sama warga di sekitar. Kebetulan kami lewat, mau keluar dari lokasi kami kunjungan patroli tadi, sama rekan kerja saya, minta tolong deh kita turun, kita bantu aja lah bapaknya. Karena kalau kuliah sih, posisinya bisa tuh didorong aja atau diangkat gitu. Banyak pujian yang datang dari netizen setelah melihat video tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.